Halo guys, selamat datang di channelku. Udah lama banget aku nggak upload dan ini mataku merah. Nah, aku pakai flashlight, mataku merah karena aku barusan sholat tahajud dan ini aku habis kucek-kucek mata lama banget. Jadi maafin kalau mataku merah, maklumin aja. Dan ini adalah hari pertama aku puasa. Ya kalian tau lah ya, kalian tahu aku mualaf dan aku pertama kali aku udah pernah sering puasa. Cuman ini excited banget dan aku udah bangun habis sholat tahajud dan ini aku mau masak buat sahur. Aku mau masak telur, ya cuman telur sih ini. Aku masak telur buat sahur pertamaku guys. Apain sih, gak jelas. Nah ini gak usah pakai flashlight ya, udah terang. Kamarku gelap emang. Udah lama gak nge-vlog di channelku, rasanya aneh ya. Gue nyalain lampunya dulu aja. Gak nyalain lampunya dulu bro. Udah jam 3.29. Ini misalnya jam 4.12 kayak gak salah. Coba aku lihat dulu di museum pro. Ini misalnya jam 4.12, bentar jam 4.12 dan sekarang bentar lagi bro, yuk kita masuk telur. Masuk, masih pakai sarung guys aku habis sholat tahajud. Masuk telur aja bro, telurnya satu aja. Agak gelap dikit maaf soalnya aku pakai handycam karena aku pakai kamera handycam biar simpel kalau ngevlog. Cuman ya gini low lightnya jelek tapi nggak apa-apa ya. Ya aku masak telur dulu. Masak telur aku kalau masak telur gampang simpel, cuma pakai garam sama pakai micin. Bang, micin itu masih hebat. Gak peduli. Bang, micin itu bikin bodoh, bang. Gak peduli. Buktinya aku tetap genius dari kita makan micin. Soalnya gini guys, tutorial masak telur saat sahur. Btw aku sahurnya sendirian guys, ada temennya. Yang lainnya kemana ya, kok gak sahur? Ya memang pada gak sahur. Gak sahur temen aku di rumah. Kita panasin minyak dulu guys. Lagi panasin minyak. Ini aku kayak excited banget karena ini bagus kuning. Mika aku excited banget karena ini adalah puasa pertamaku. Semoga bisa menjalani ibadah puasa di full 1 bulan. Dan buat kalian juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian bisa puasa 1 bulan full juga. Jadi kita semua bisa 1 bulan full puasa terus bisa lebaran bareng. Dan semoga corona ini cepat hilang. Aduh. Udah panas, bro. Semuanya tadi udah dipotong. Dituliskan. Dimasukin. Lah belum panas ternyata. Sambil nunggu mateng kalian komen di bawah tips-tips puasa ala kalian. Terus kalau puasa biar enak, biar sehat bukanya atau menu berbukanya apa, kalian komen di bawah tips-tips puasa ala kalian, nanti aku bacain, aku balesin satu-satu. Oke, okay? Follow Instagramku di sini karena di sini aku bakal update terus, kayak bakal sering update tentang kegiatanku selama puasa ini di story, jadi kalian bisa ngikutin itu. Dan ya aku goreng dulu ya, habis ini aku makan, aku rekam lagi. Lihat telurnya sudah mengembang bro. Ini mengembang atau membangun? Kurang tahu. Duduk, kumpah banget. Udah. Cukup. Matiin. Kita ambil nasi dulu. Kita kasih kecap. Mantep banget. Nasi hangat bro. Fresh from the oven. Jadi masih panas banget. Barusan masak. Mamaku sebelum tidur masakin aku nasi dulu buat sahur dan mau makan pakai kecap nih kayaknya. Dan ini menunya nasi, kasih bawang goreng, terus dikasih kecap gini. Ini menu favorit waktu kecil, karena waktu kecil kan nggak ada duit, nggak ada uang buat makan. Kalau makan, cuma pakai nasi, kita sama bawang goreng sama telur. Ini menu sederhana, cuman kalau aku makanin tuh kayak nostalgia banget gitu. Karena waktu kecil, kan aku nggak ada duit gitu kan, keluarga aku ada duit gitu kan ya. Terus kalau kita makan bareng-bareng gitu, pakai nasi, pakai garam. Kalau nggak nasi, kecap, kasih bawang goreng ini, terus kasih telur, itu udah enak banget. Jadi kayak ini menu sederhana tapi bikin bahagia bro. Guys, sorry kasihkan makan, jadi lupa vlog. Aku lapar banget. Ya, ini aku kayak kasihkan makan, terus aku malah lupa nge-vlog. Tapi kayaknya aku mau nambah nasi dulu. Kalian tunggu di sini. Bentar, kalau kalian lihat penampakan di jendela ini, biarin aja ya. Jadi aku habis tambah nasi, karena lapar banget. Piringnya gak usah kelihatan ya, jadi kita sambil ngobrol aja. Jadi aku tadi barusan minta di Instagram, buat kalian setuju nggak kalau aku upload vlog pertamaku ini. Vlog pertama, maksudku vlog sahur pertama setelah mualaf ini di channel Delvano Karis. Aku minta pendapat kalian dan ini aku ngevlog dulu. Kalau kalian banyak yang setuju berarti video ini aku upload, kalau kalian udah nonton video ini berarti di Instagram banyak yang upload, banyak DM. Selamat makan. Terus kalian follow Instagramku biar kalian kalau mau ngikutin aku waktu puasa ini ngapain aja, kalian bisa lihat karena aku bakal sering-sering update story di situ.
Mantap. Kalian biasanya kalau sahur, puasa, kalian makannya banyak atau dikit atau pas-pasan? Biasanya gimana? Makannya banyak, dikit atau pas-pasan? Kan ada tuh beberapa orang yang makannya banyak langsung biar puasanya kuat. Tapi ada beberapa orang yang ngomong makannya dikit aja, jangan banyak-banyak biar puasanya biar nggak rakus. Rakus aja lapar, makannya banyak. Kasih tips kalian. Terus kalau kalian penasaran tentang aku, tentang ya personalku ya, bukan yang di Q5 atau di Q5 kan, ini tentang personal, kalian komen aja di bawah. Ntar aku insya Allah aku jawab di video selanjutnya. Tanya apa aja di komen YouTube, insya Allah aku jawab. Jadi aku makan dulu ya guys. I love you so much, bye. Ini aku makannya sendirian, sahur sendirian, karena memang di rumah aku cuma yang sahur cuma aku. Jadi guys, udah mau imsak, dikit lagi imsak, 10 menit lagi imsak, dan aku udah selesai makan, dan aku sekarang mau ngerokok dulu, terus mau minum. Ntar kita ketemu sholat subuh, jadi kayak aku lagi nunggu sholat subuh sekalian. Habis sholat subuh tuh tidur, atau enggak ya bangun dulu, terus ntar kalau ngantuk tidur gitu. Ya pokoknya sekarang aku lagi nunggu imsak dan aku mau duduk dulu, nggak usah di vlog lah ya, duduk doang lah ya. Dan cuma mau sharing ke kalian, ini adalah pengalaman, yang penting ini adalah pengalaman pertamaku buat puasa setelah aku mualaf, dan ini sahur pertamaku, dan nanti sore adalah buka puasa pertamaku setelah aku mualaf ya. Karena sebelum ini aku udah ya sering ikut puasa, kalian lihat sendiri vlog di Five tahun lalu aku sering ikut puasa, dan kali ini aku puasa sebagai muslim. Kayak seneng gitu loh. Ah, kenyang banget, aku habis minum satu botol full aqua. Kayak gini, satu botol full. Soalnya aku tuh minumnya banyak banget, dan aku kayak paling gak bisa nahan minum. Kalau nahan makan mau 2 hari juga aku bisa, cuman kalau nahan minum biasanya tuh susah. Makanya aku minum ini satu full biar cairannya mencukupi buat sampai nanti berbuka puasa. Jadi kayak oke guys, segitu aja videonya. Aku abis ini mau sholat subuh karena ini udah imsak, nunggu 10 menit lagi terus aku mau sholat subuh. Buat kalian, selamat menunaikan ibadah puasa hari ini sampai 30 hari ke depan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tulis di komen apapun yang kalian pengen ngomongin ke aku, dan aku bakal bahas di video selanjutnya. Oke, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat follow Instagramku di sini. Jangan lupa buat subscribe channel ini buat ikutin tentang aku terus. Bye, see you in the next video, bye, love you.